Halo guys, kembali lagi di channel saya T4Play. Kali ini kita memainkan Flying Lorry, tapi bukan 3 versus 3, bukan 5 versus 5. Jadi ini mode terbaru, mode Battle Royale, atau kalau di sini menyebutnya mode Rumble. Jadi ada 5 karakter hero, 5 versus 5, tapi menggunakan map 3 versus 3. Ini juga bukan mode rank, nggak ada peringkat-peringkatan, jadi mungkin buat have fun seperti mode one for all. Oke, gue di sini pakai hero Varia. Padet banget sih ini, soalnya biasanya main 383, di sini 585. Nanti mungkin per matchnya juga jadi lebih cepet, biasanya makan 20 menitan, ini paling sekitar 15 menitan. Kita mundur ke base dulu, beli item. Di pihak musuh juga ada glyph sama krul, jadi mungkin buat build anti lifesteal, paling beli spellfire. Oh, telat, ambilnya telat tadi, timingnya kurang pas. Oke, mundur, mundur, mundur. Ini juga belum beli defense. Lumayan sih, meskipun ada krul, tapi ini juga ada di temen gue, ada 3 orang yang pakai biru rank, jadi enggak terlalu bahaya banget sih. Nah, buatan temen banget sih. Anjir, ini
dari mana tuh datu? Ayo, 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 jangan sampai nyerah. Bisa lah, menang. Oke. Cuma dapat assist doang yang banyak. Killnya cuma satu nih. Anjir, di ulti gue beneran black box. Wah, rame-rame. Noob banget gue mainnya. Emang dasarnya noob sih. Tinggal gue doang ya Adi. Buat sasaran. Wah. Lucu ini. Mati bareng sama si Gwen. Keren keren keren. Kalau lu ada reply ini keren banget nih. Funny moment. Tepar bareng ini. Oke.
Sorry. Langsung ngumpul ini di pinggir kereta. Ramai banget nih. Kita kabur dulu, tinggal gue doang ini. Cooldown temen gue juga masih di 30-an. Temen gue doang. Anjir gua di depan. Di S lagi. Musuh juga ngelepas Kraken. Bahaya sini. Masih 30 detik revive-nya. Tinggal dikit lagi nih. Oh, dikit lagi bro. Oke guys, jadi ini gue kalah lagi. Gak apa-apa. Lagian ini juga bukan mode rank. Enak juga ini mode terbaru. Rame, rame banget. Bisa buat daya tarik. Ini buat player-player baru. Bisa ketemu pro player juga ini di sini. Jadi mungkin video kali ini segitu aja. Jangan lupa klik tombol like kalau kamu suka, dan tidak jika tidak suka klik tombol dislike. Dan jangan lupa klik subscribe karena subscribe itu gratis bro. Oke, terima kasih, segitu aja, goodbye.